Halo Lur, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Hari ini hari Selasa, tanggal 31 Maret 2020. Saya sudah berada di ujung stasiun Cipendeu. Cuacanya kali ini emang cerah, tapi agak sedikit rintik-rintik hujan gitu Lur. Kemungkinan akan hujan. Kang Yusril ngapain stasiun Cipendeu? Kan keretanya juga udah nggak ada. Nah, justru itu kawan, saya kesini untuk mengabadikan perjalanan terakhir kereta api Kuto Jaya Selatan yang mulai per tanggal 1 April 2020. Kereta api Kuto Jaya Selatan sudah tidak beroperasi sementara ya, diberhentikan sementara atau dibatalkan sementara oleh PT Kereta Api. Padahal kita tahu sendiri kereta api Kuto Jaya Selatan ini kereta api murah banget ya, 60.000 sudah bisa sampai Kuto Harjo. Dan sekarang keretanya terakhir beroperasi di tanggal 31 Maret 2020. Sebentar lagi keretanya akan masuk sini. Semoga saja cuacanya cerah. Kapan lagi hunting kereta api Kuto Jaya Selatan ya, karena keretanya akan diberhentikan sementara. Pokoknya kawan-kawan tonton terus video ini sampai selesai perjalanan kereta api Kuto Jaya Selatan, dan saya akan hunting di sekitar stasiun Cipendeu. Di ujung stasiun Cipendeu ini mengarah ke arah Cirahayu ya. Hati-hati turunan tajam 25 meter per mil, yakinkan pengereman. Memang trek dari Cipendeu ke arah Cirahayu ataupun ke arah Bumi Waluya itu menurun tajam. Maka dari itu masinis harus meyakinkan pengereman kereta api supaya normal dan tidak ada kendala seperti itu. Makanya kereta api seluruhnya berhenti di stasiun Cipendeu. Stasiun Cipendeu ini berada di Kabupaten Garut, yang merupakan stasiun tertinggi yang ada di Garut ya, yang masih aktif. Stasiun Garut pun ketinggiannya cuma 717, ini 772 meter di atas permukaan laut seperti itu. Nah, itu tadi informasi sedikit mengenai turunan yang ada di stasiun Cipendeu ini. Saya ingin melihat keadaan stasiun Cipendeu saat ini. Seperti apa stasiun Cipendeu? Yuk kita lihat ke sana, ke depan stasiun Cipendeu, sambil melihat ruang tunggu stasiun Cipendeu. Stasiun Cipendeu hari ini kondisinya seperti apa? Oke, kita akan lihat ya. Stasiun Cipendeu ini berada di Kabupaten Garut, lebih dekat ke perbatasan Tasikmalaya. Dari kota Garut ini 44 km. Walaupun jauh, tapi stasiun ini selalu banyak penumpang yang naik dari stasiun ini, mengingat semua kereta api berhenti di sini. Jadi orang Garut berdatangan ke stasiun Cipendeu ini untuk naik kereta api dari stasiun Cipendeu ini. Tapi nanti ketika stasiun Garut sudah operasi, pasti orang Garut tidak perlu jauh-jauh ke stasiun Cipendeu yang jaraknya 44 km dari pusat kota Garut seperti itu. Bisa dilihat oleh teman-teman sendiri kondisi dari stasiun Cipendeu hari ini sepi ya kawan, karena cuman ada beberapa kereta api doang kan ya, Kahuripan, Serayu Pagi, Serayu Malam, dan KA Kuto Jaya Selatan terakhir hari ini. Biasanya di stasiun Cipendeu ini rame, banyak penumpang juga yang menunggu kereta api, tapi sekarang lumayan sepi. Di stasiun Cipendeu disediakan tempat untuk cuci tangan ya. Lihat kebersihan stasiun Cipendeu Lur, tetap terawat ya, walaupun jumlah kereta api yang berhenti di sini terus berkurang. Dan seluruh kereta api wajib berhenti di stasiun Cipendeu. Kita tunggu kereta api Kuto Jaya Selatan, saya akan pindah ke ujung sana tempat tadi saya vlog. Suwe Lur. Tadi saya balik lagi ke sini, saya kira ke Kuto Jaya Selatan ini telat ya, soalnya nggak datang-datang. Nggak taunya ketinggalan. Tapi nggak apa-apa, santai. Kereta api Kuto Jaya Selatan ini berhenti lama di stasiun Cipendeu untuk cek rem dan lain sebagainya. Ada yang beda ya. Tadi di kereta api Kuto Jaya Selatan dia pakai lok CC206 Lur. Di momen terakhir perjalanannya pakai lok CC206. Saya harus pindah ke sana ya untuk melihat Kuto Jaya Selatan. Aduh, menyedihkan sekali. Karena biasanya ada notif dari stasiun, tapi tadi nggak kedengeran ke sini. Ini saya hunting di atas JPO stasiun Cipendeu.
Kereta api Kuto Jaya Selatan standby jalur 1 stasiun Cipendei. Lokomotif yang berdinas adalah CC206. Ini 206, 28 kalau nggak salah ya. Nanti kita lihat saja ya ketika keretanya berangkat. Saya tadi agak linglung juga gitu. Ada juga yang naik ternyata ya dari stasiun Cipendei. Karena kendaraan lain, baik bus ataupun elap dari stasiun Cipendei ke arah Bandung itu susah ya sekarang. Susah. Jika kereta api ini diberhentikan, otomatis stasiun Cipendei hanya melayani ke Astrayu ya. Entah Kahuripan masih ada atau tidak, belum tahu juga, nanti saya akan infokan. Yang jelas ini adalah momen terakhir kereta api Kuto Jaya Selatan untuk diberhentikan sementara. Selamat tinggal kereta api Kuto Jaya Selatan. Di momen terakhirnya pakai lokomotif CC206. Kereta api Kuto Jaya Selatan diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei. Ternyata bersilang normal ya di Bumi Waluya. Saya kira Serayu akan bablas ke Cipendei karena mengingat Serayu di stasiun Cibatu pun tidak menunggu bersilang dengan kereta api Lodaya gitu. Saya ini abadikan di bawah JPO atau di bawah flyover stasiun Cipendei, jadi tetap safety ya. Kalem. Keberangkatan terakhir kereta api Kuto Jaya Selatan yang nantinya per hari besok akan dibatalkan sementara perjalanannya oleh PT Kereta Api. Serayu dan Kuto Jaya masih beroperasi ya. Makanya saya nanti tunggu Serayu sekalian. Pindah hunting di ujung sini, kita hunting kereta api Serayu ya. Kereta api Serayu ini katanya untuk bulan April masih tersedia nih kawan. Mantap. Nanjak, ini yang saya suka dari spot Cipendei. Penumpang kereta api Serayu masih ada ya. Cuman satu sih. Bersilang normal dengan KA Kuto Jaya Selatan di stasiun Bumi Waluya. Sedih sekali ya, kereta api semakin berkurang lur. Saya akan hunting sampai ke Asrayu ya, karena tidak ada kereta api lagi. Nanti adanya jam berapa ya? Gak ada sih, nanti malam. Udah gak ada kereta api lagi kawan. Ya, kereta api Serayu berhenti jalur 1 stasiun Cipendei untuk menaik turunkan penumpang di sini. Biasa ya di sini cek rem, cek rangkaian, isi air untuk keselamatan penumpang kereta api. Kereta api Serayu diberangkatkan kembali dari stasiun Cipendei menuju tujuan akhir.
stasiun Purwokerto. Tapi belum tahu juga ini Serayu sampai Purwokerto atau sampai Kroya nih. Karena banyak surat edaran yang bilang katanya Kabupaten Banyumas tidak memberhentikan kereta api lagi. Seperti itu. Wih, mantap euy, masinisnya dadah-dadah euy. Kita lihat saja nanti. Setahu saya kereta api Serayu ini 1 April masih beroperasi ya. Tapi belum tahu juga, nanti diinfokan kembali. Yang jelas ke Kutha Jaya Selatan itu hari ini adalah hari terakhirnya. Sinyal ngacung dan sekarang sudah kembali ke posisi semula kereta api Serayu menuju stasiun Cirahayu. Terima kasih yang sudah nonton video saya, kurang lebihnya mohon maaf. Menyedihkan sekali melihat Indonesia seperti ini, kereta api sepi. Semoga cepat kembali normal dan bisa seluruhnya beroperasi sehingga saya bisa hunting kereta api kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.